Perwakilan Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Bangka Belitung bersama Polda Bangka Belitung membagikan ribuan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat di Pangkal Pinang. Ia tersebut sebagai wujud kepedulian PWNU dan Polda Babel untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Ribuan masker dan hand sanitizer ini dipersiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bersinergi dengan PWNU Bangka Belitung, Polda Bangka Belitung membagikan ribuan masker dan hand sanitizer kepada warga di Pasar Air Hitam Kota Pangkal Pinang pada Jumat pagi. Uniknya, saat membagikan masker dan hand sanitizer, sejumlah relawan PWNU mengenakan alat pelindung diri lengkap. Di lokasi ini, 1.000 masker serta 500 liter hand sanitizer dibagikan secara gratis. Giat serupa kemudian akan dilanjutkan ke masing-masing kecamatan di 8 kabupaten kota Sebangka Belitung. Dengan total masker yang akan dibagikan sejumlah 56.000 dan 3.500 liter hand sanitizer. Kegiatan ini sejalan dengan semboyan yang diusung, yakni rakyat sehat negara kuat, yang sekaligus untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona. Mengingat sudah ada 6 orang terjangkit COVID-19 di Bangka Belitung hingga saat ini, dan 1 orang meninggal dunia. Dimana ikut andil, ikut serta yang dimulai dari wilayah, kemudian akan menyebar ke masing-masing PC dan MWC seprovinsi Bangka Belitung. Tapi kita mulai secara simbolik dari wilayah Pangkal Pinang. Ya, sekarang sudah dinyatakan kita dalam keadaan kontingensi. Ya, seluruh jajaran kepolisian dari Mabes Polri hingga tingkat yang terdepan Polsek atau Babin Kamtibmas kami sekarang fokus terhadap penanganan ini. Sebelumnya PWNU Babel juga telah membagikan alat pelindung diri bagi petugas medis di rumah sakit di Kota Pangkal Pinang serta memberikan alat pengukur suhu tubuh atau termogan. Selama masa pandemi COVID-19, warga dihimbau untuk di rumah saja dan mematuhi instruksi pemerintah sehingga virus corona cepat teratasi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan.